Sebelum ini pernah tular satu video bangsa Rohingya yang selamba menjemur cili di laluan kaki lima tempat orang ramai lalu lalang berdekatan dengan tamat permainan. Kali ini di tempat yang sama, sekumpulan anak-anak bangsa biadab ini dibiarkan bermain berdekatan dengan kereta orang lain. Ibu mereka pun tidak memantau dan mengajar anak-anak mereka ini menghormati orang lain dan harta orang lain. Lihat tu apa yang menyakitkan sangat mata kita. Budak tu main lompat-lompat kata di atas kereta orang. Takkan nak biarkan saja? Adanya apa kita nak buat dengan puak-puak biadab ni ya?